Yo, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Alfian di Dynasty Warrior 8. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata bintang 5 dari salah satu karakter di kerajaan Shu ya, yaitu Beiyan. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan guys, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton videonya sampai habis. Oke, kita udah masuk di pemilihan battle ya. Seperti intro di awal tadi, untuk karakter Weiyan ini kalian pilih di kerajaan Shu ya. Lalu untuk battlenya kalian pilih di Battle of Wuzhang. Oke, mana nih? Ah, ini dia Battle of Wuzhang Plains. Oke, sebentar aku cek dulu ya. Barangkali ada Wuzhang yang lain nih. Ambus at Chengchen. Oh, bukan. Oke, jadi cuma satu ini ya, Battle of Wuzhang Plains. Oke, sekarang kita pilih difficultnya di hard ya. Lalu kita pilih di kerajaan Shu dan kita cari Weiyan guys. Ah, ini dia Weiyan, nice. Oke, untuk weapon di sini aku prepare dulu. Untuk senjata utamanya dia kayak double blade ya, dua pedang gitu guys. Oke, untuk senjata kedua seperti biasa aku pilih di senjatanya Lubu ya, yaitu Soul Crusher, nice. Untuk skill di sini ada sedikit yang aku rubah. Havoc aku ganti di Victory Cry ya. Lalu Mike Terror. Oke, okay, guys, sebentar guys. Sepertinya tetap ya Havoc aja deh. Jadi attack boost, akurasi, Havoc dan Mike Terror. Oke, okay, untuk animal seperti biasa red hair, nice. Sekarang kita masuk di pertempuran. Everything rests on this battle. For the sake of those lives lost in battle, and for those lives yet to be born. Our land of benevolence will end this age of war. Chancellor! I am fine. Come, let us begin. I am relying very much upon the strength of the next generation. Time is now. It is our task to put an end to this chaos. Oke guys, kita barusan menonton cutscene ya, di mana untuk pertempuran kali ini dipimpin langsung oleh Zhuge Liang ya. Oke, jadi di sini aku mau jelasin dulu untuk mendapatkan senjata bintang 5 Weiyan ini. Kalian harus mengalahkan dua jenderal utama dari musuh ya, yaitu Sima Zhao dan Sima Shi dalam waktu 12 menit setelah permainan dimulai. Jadi dalam waktu 12 menit kalian langsung mencari posisinya Sima Shi dan Sima Zhao. Oke, ini ya dua target kita. Oke, di sini untuk awal-awal seperti biasa kita ikuti instruksi yang diberikan guys.
dimana kita harus mengalahkan 3 jenderal. Oke, itu dia ya, salah satunya ini Yu Chen ini. Oke, nice. Ada Sun Li, guys. Selanjutnya kita kalahkan Zhang Hu ini ya. Oke, nice. Terakhir kita langsung menuju ke posisinya siapa nih? Xiao Mao ya. Oke, setelah kalian berhasil mengalahkan ketiga jenderal ini, kalian langsung menuju ke timur peta ya. Oke, kita lewat jalur di sini, guys. Oke, di sini kita skip aja. Ada Senya, kita skip aja, guys. Di sini kita kalahkan siapa nih? Ada Sendan. Oke, nice. Selanjutnya kita tunggu gerbang ini terbuka, guys. Jadi kalian langsung menuju ke area timur peta ya, setelah kalian mengalahkan 3 jenderal di awal tadi. Cara, karena apa, nanti kita memancing target kita ya, si Ma Zhao dan si Ma Xiu untuk keluar, guys. Oke, gerbang sudah terbuka. Di sini kita hancurkan ini ya, air blast ini ya, biar enggak ganggu, guys. Nah, ada 4 di sini. Aus tuh kan balista. Oke, kita buka gerbangnya ya. Kita kalahkan gatekeeper ini, guys. Oke, di sini kita kalahkan Deng Ai ya. Nice. Oke, selanjutnya kita tunggu, guys. Oke, kita tunggu sekali lagi. Ada perintah apa yang diberikan? Gak ada ya, kita langsung menuju ke lokasi ini, guys. Oke, kita skip. Oke, gerbang sudah terbuka, guys. Di sini ada Sinti ya, langsung kita kalahkan aja. Nice. Langsung kita menuju ke atas atau ke utara peta ya, mengikuti jalur ini, guys. Di sini kita akan mengalahkan Guo Huai di dalam sini, guys. Oke, kita tunggu ya. Oke, langsung kita kalahkan si Guo Huai ini ya. Shut you up for good.
Nice, setelah kita berhasil mengalahkan Guo Hai, kita kembali ke ini ya, area pertama kita muncul ya. Karena apa? Kita akan mengejar ini guys, jenderal musuh ya. Nah, yang bertanda hijau ini ada Zugidan guys. Oke, kita langsung kembali lagi. Ternyata Zugidan sudah berhasil dikalahkan guys. Oke, selanjutnya kita tunggu dialog ya guys. They've sent out the pursuit unit. I need anybody who's able to launch a counter attack. They've seen our pursuit unit, yet they continue to retreat. Could it be that Zhuge Liang is dead? Now is our chance. Send for reinforcements. We'll take the enemy down in one fell swoop. Reinforcements! Extend battle! Oke, jadi sepertinya kita disuruh mengalahkan seorang messenger ya. Ada Tianyu guys, kita langsung kalahkan juga. Oke, sebentar aku cek dulu ya guys messengernya. Ketinggalan guys, messengernya masih di belakang ini ternyata. Wah, ini dia ya. Nice. The enemy messenger has made contact with their reinforcements. They should be arriving here shortly. Oke, langsung kita cekat musuh yang di depan ini ya, ada Zhang Lu. Ada Zhang Lu dan siapa, Jiang Ji ya. Oke, nice. Selanjutnya kita menuju ke target utama kita ya. I have come to join the battle. You must admit, I sure do know how to make an entrance. Oke, ini dia si Masi. Haven't you got anything more meaningful to say than that? Never mind.
Nice. Satu lagi, guys. Oke, kita langsung kalahkan si Mazao. Mana nih? Ah, ini dia. Oke, target kedua kita. Nice, selanjutnya kita tunggu dialognya, guys. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, nice, discover treasure ya. Ini dia lokasi senjata kelima dari Weiyan, guys. Mantap. Selanjutnya kita tinggal kalahkan sisa jenderal yang tersedia ya. Oke, guys, kita langsung ambil senjatanya dulu. Oke, lokasinya di sini ya. Oke, itu dia di depan kita, guys. Senjata kelima dari Weiyan. Nice, Helis Forks. Oke, saatnya kita mengakhiri pertempuran ini ya, guys. Kita langsung kalahkan siapa? Yuge Liang ya. Yuge Liang atau si Mai ini? Oh, si Mai. Oke, kita berhasil mengalahkan istrinya, guys. Gerbang langsung terbuka ya. Dan ini dia ya, si Mai. Oke, ayo dikit lagi. Dah. Kebablasan, guys. Oke, muncul lagi ya. Oke, ini dia. Aduh. Oke, nice. Mantap, guys. Gimana? Gampang banget, bukan? Jadi sekian dulu, guys, untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan di video kali ini cukup membantu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye bye. Imbecile. You don't see, do you? You can have this battle, but victory is mine. What? Can you walk it? The path to rule with no guide. No! Chancellor, we have to go on without you?